Pagi ini saya akan membagikan informasi tentang uh, Omega Network. Kali ini saya akan memberikan tutorial dua cara ngeklaim baik Anda yang sudah punya OKX ma maupun yang masih belum punya OKX. Tonton video ini sampai habis, jangan di-skip-skip biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel Bagi anda yang baru berkunjung di Dev Channel Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Supaya anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Dan apabila channel ini cukup bermanfaat Buat rekanan anda, teman-teman anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga Tidak ada salahnya informasi ini anda share kepada mereka Supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Enaknya lagi, anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi Omega Network Aplikasi yang just gandos ya Ini mantap bro Ini kali ini saya tidak akan membicarakan ke just gandosan uh, Omega Network Karena sudah dirasakan semuanya Ya sudah praktek semuanya Walaupun saya agak terlambat ya Ya karena memang harus menyelesaikan eh, sesuatu, Bro. Pas ada saudara eh kemalang, eh, ternyata di jalan ada insiden ya. Dan saya sore itu juga urus sampai malam. Harus menyelesaikannya, Bro, ya. Sambil ngopi-ngopi di pinggir jalan. Oke, langsung aja to the point. Ini eh proses apa ya? Proses ngeklaim Baik rekan-rekan yang punya OKX maupun belum ya Nah bagi rekan-rekan yang belum punya OKX Kepin punya OKX Anda intip di deskripsi video itu ada bro seperti ini ya Saya sudah tunjukkan yang pakai VPN ini ya Yang tidak pakai VPN ini ya Ini langsung aja diklik nanti akan diarahkan ke web Langsung daftar Terus kalau rekan-rekan bingung untuk kode rujukan Ya Anda bisa isi ini ya Kalau nggak mau ya diisi yang lain bro Gampangnya gitu bro ya ini bagi yang ingin punya aplikasi OKX-nya ya. Yang tidak ingin punya OKX hanya dar eh, apa ya, seliwaran aja, hanya untuk mengklaim aja eh, Biar nggak berat HP-nya, ya bisa bro ya Terus berikutnya bro, saya tunjukkan dua-duanya sekarang Ini harap diperhatikan ya Yang tidak punya OKX, bisa pakai ekstensi ya Ekstensi OKX ya, ekstensi dompet OKX Ya, langsung aja to the point, biar tidak terlalu lama, rekan-rekan Oke bagi yang sudah punya dompet maupun yang mau nambahkan dompet baru, tanda kutip ya, yang sudah punya dompet sebelumnya DOKX ya tinggal diklik aja Bro ditambahkan dompet baru atau yang sudah punya dompet klik sudah punya dompet itu ya. Kemudian ketemu tampilan seperti ini langsung klik aja impor dompet. Nah, setelah itu ketemu tampilan uh, seperti ini langsung aja klik frasa benih. Ya, kemudian klik uh, mengerti ya. Kemudian Anda harus ngisi ini Bro, frasa sandi Anda ya, frasa benih ini. Frasa uh, frasa benih didapat dari mana, Bang? Dari sini, Anda masuk di aplikasi Omega Network. Anda di sini, Anda klik dompet Anda di sini, langsung klik uh, Omega Wallet. Kemudian di sini, Anda klik uh, Omega Chain. Di sini, langsung Anda klik yang ini, bro. Yang ini, bro, ya yang lingkaran ini biru sama merah ini ya. Ketemu tampilan seperti ini langsung aja klik cadangkan, Bro. Bagi yang belum nyimpan ya, ini saya ingatkan bagi yang belum nyimpan. Bagi yang sudah nyimpan ya eh, langsung aja di copas, Bro ya. Bagi yang belum nyimpan langsung aja klik ini. Nanti akan ketemu tampilan seperti ini. Masukkan PIN Anda, kemudian ketemu tampilan seperti ini, Bro. Ini adalah 12 frasa benih Anda atau frasa sandi Anda. Anda klik salin ya. Anda klik salin atau Anda screenshot atau Anda tulis dulu, Bro. Oke okay, ya, kemudian Anda masukkan di sini bro yang tadi bro Yang tadi di OKX bro, di OKX Anda itu ya Masukkan di sini bla 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 Dan penulisannya bro itu uh, pakai spasi ya Yang paling enak di sini kalau Anda sudah salin Di sini tinggal dipastikan sudah otomatis ya Kalau masih belum bisa berarti ada koma atau apa yang mungkin terselip pada saat Anda uh, mengopinya Oke okay, ya bro ya, setelah itu Anda masukkan di sini kata sandi Anda Kata sandi pada saat Anda bikin OKX dulu ya Ditulis saja kata sandinya. Setelah itu, bro, kalau sudah berhasil, Anda akan ketemu tampilan seperti ini. Nah, kalau sudah ketemu tampilan seperti ini, bro, klik mulai ya. Kalau sudah klik mulai, bro, Anda akan ketemu tampilan seperti ini. Nah, ini maknyos, bro. Ini uh, yang di aplikasi OMN Anda ini sudah masuk di sini, bro. Ya, waletnya nah, lanjut ya. Sekarang, ya, Anda klik di sini, bro. Di pojok ini di pencarian ini. Nah, ini Anda tuliskan ini, bro. Ya, tuliskan ini. OMTCH saya tunjukkan pada rekan-kan. Nah ya tuliskan ini claim.omtch.com jangan sampai salah ya claim.omtch.com ya nanti saya tuliskan di uh, deskripsi video saya ya. oke okay ya Anda tuliskan di sini di pencarian setelah Anda tulis di sini Anda klik yang di sini bro. Ntar saya zoom aja ini Anda kopas di sini kan setelah itu Anda klik ini bro nanti akan ketemu tampilan seperti ini. Nah kalau sudah ketemu tampilan seperti ini silakan dibaca. Ya, silahkan dibaca terlebih dahulu. Kalau menurut Anda sudah yes, langsung aja klik konfirmasi. Setelah itu, Anda ketemu tampilan seperti ini. Bro, mantap ya! Setelah ketemu tampilan seperti ini, Anda klik garis tiga ini, bro nah klik guys, tiga ini nanti akan ketemu tampilan seperti ini ah jangan lupa di sini bro anda harus pilih jaringannya bro ya anda klik ini bro ya ini mungkin bagi anda yang punya dua dompet seperti saya munculnya seperti ini nggak usah bingung kalau yang punya satu dompet ya keluarnya cuma satu dompet bro ya klik yang di sini bro anda nanti akan ketemu tampilan seperti ini nah di sini anda langsung pilih uh, omega network ya bukan ethereum ya anda pastikan anda ngeklik Omega Network, nanti akan ketemu tampilan seperti ini, bro. Nah, kalau sudah gini, bro, berarti sudah yes ya. E, setelah itu, Anda akan kembali ke sini. Nah, kalau sudah gini, bro, Anda klik yang di sini, bro. Nanti akan ketemu tampilan seperti ini ya. Ini Anda diminta untuk ngonekkan wallet ya. Saya e, zoom aja ya, ini ya, connect wallet. Setelah itu, Anda akan ketemu tampilan seperti ini. Anda milihnya OKX ya, nah, kemudian nanti akan ketemu tampilan seperti ini. Nah, ini sudah ada alamat OKX Anda ya. Nah, setelah itu, Anda klik yang ini, bro. Nanti akan ketemu tampilan seperti ini. Nah, kalau sudah warnanya ungu gini, bro, di sini ada uh, sesuatu yang bisa diklaim, berarti Anda waktunya yang klaim. Ya ini kalau hitungan saya ini ini 25 dari yang sudah terverifikasi atau gimana ya, pokoknya lebih sedikit ya kalau dihitung-hitung ya hitung ini rekan-rekan e, mungkin yang lebih paham silakan komen di sini kalau menurut saya sih. 25% dari yang terverifikasi, bukan semuanya, Bro. Kelihatan gitu, Bro, ya. Oke ya, lanjut ya. Ini langsung Anda klik claim di sini, nanti akan ketemu tampilan seperti ini, rekan-rekan, bla -rekan. bla 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 bla. Nanti kemudian langsung klik konfirmasi. Setelah klik konfirmasi akan ketemu tampilan seperti ini, masukkan ke atas sandi Anda, ya, kata sandi Anda ya. Setelah itu langsung proses terkirim, Bro. Seperti ini, Bro. Saya tunjukkan ya. Nah, ini ya transaksi dikonfirmasi. Nah, setelah itu Anda bisa cek ini di uh, OKX Anda. Di OKX Anda. Langsung Anda uh, klik di bawah ini. Nah, Anda bisa cek di sini, bro. Mantap jiwa, bro. Nanti akan sudah... Nampak, Bro. Nampak ya yang sudah Anda klaim sudah nampak. Beres, Bro ya. Jadi kalau dari wallet OKX bagi rekan-rekan sudah punya, sudah selesai. Sekarang solusinya gimana bagi rekan-rekan yang belum punya aplikasi OKX dan tidak mau download secara permanen ya. Download secara permanen ya bahasanya ya. Nah, ini ada solusinya, Bro. Salah satunya yaitu Anda pakai ekstensi dompet OKX ya. Ini Anda simpan terlebih dahulu bro Nah ini sebelum saya lanjut Anda simpan terlebih dahulu Anda copy terlebih dahulu Anda pastikan biar nanti Nggak uh, beribet ya Oke okay, ya Oke okay, sudah Ya ada di deskripsi video bro Ya Anda copy terlebih dahulu Anda simpan di WA atau apa Ya di handphone Anda Biar nanti pada saat proses Nggak beribet Buka Youtube lagi ya Oke okay, ya Setelah ini Anda simpan Nah ini Anda pastikan sekarang ini Pastikan Anda sudah punya Mrs. Browser terlebih dahulu. Kalau belum punya, silahkan download di Play Store ya. Setelah Anda punya, di langsung masukkan bro. Telusuri ini bro. Masukkan ini bro. Ya, Anda copy. Terus Anda tuliskan di Mrs. Browser, browser ini ya. Kemudian Anda akan ketemu tampilan seperti ini bro. Nah, kalau sudah ketemu tampilan seperti ini bro. Anda klik yang biru-biru ini. Saya zoom aja biar enak ya. Yang biru-biru ini tulisannya apa toh. Nah, ini ya. Tambahkan ke Chrome ya. Tambahkan ke Chrome. Nah, setelah tambahkan ke Chrome, nanti Anda akan ketemu tampilan seperti ini, bro. Nah, bla 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 bla, tambahkan OKI Wallet, aplikasi bla 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 bla, langsung aja klik OK ya. Setelah itu, Anda akan ketemu tampilan seperti ini ya. Ini memeriksa, biarkan aja, bro. Masih loading, ditunggu aja sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai Anda akan ketemu tampilan seperti ini, Bro. Muncul sudah di handphone Anda ya. Setelah muncul tampilan seperti ini, nanti akan muncul tampilan seperti ini, Bro. Ya, kalau sudah ketemu tampilan seperti ini, Bro, ini nggak usah pakai lama, Bro, ya. Seperti yang saya katakan di awal tadi, ini sama ya, Anda ee, copy terlebih dahulu frasa sandi Anda. Kalau di sini tidak bisa ditulis e, langsung paste, Bro. Ini nanti uh, nulisnya satu persatu bro Jadi sesuai urutan gambar ya Gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya Oke ya Sudah siap Sudah siap Siapkan dulu bro Kalau belum siap, siapkan dulu bro Nah kalau sudah siap Anda langsung klik import dompet ya Bukan buat dompet bro Langsung aja klik import dompet ya Setelah klik import dompet Nanti akan ketemu tampilan seperti ini bro Anda klik frasa benih Nah, kemudian tampilannya seperti ini, bro. Ini kan beda yang di aplikasi tadi ya. Kalau di aplikasi kan tinggal dipastikan saja. Kalau di sini, bro, ini Anda tulis satu persatu, bro. Manual, bro, ya. Nomor satu ya satu, nomor dua yang dua, nomor tiga tiga ya. Ingat, jangan sampai salah menuliskan ya. Huruf kecil semua, tanpa titik, tanpa spasi ini, bro, ya. Langsung aja ditulis. Oke, setelah itu, ini kalau sudah ditulis, nanti Anda klik konfirmasi, bro. Setelah itu, Anda akan diarahkan untuk nulis atau membuat kata sandi ya kata sandi pertama ini sini ya di sini konfirmasi kata sandi pastikan kata sandi anda sudah kuat ya sudah kuat ya oke setelah itu nanti uh, anda klik konfirmasi akan ketemu tampilan seperti ini nah kalau sudah ketemu tampilan seperti ini klik lain kali juga nggak jadi masalah klik atur sekarang juga nggak jadi masalah saya klik lain kali kemudian akan ketemu tampilan seperti ini bro klik X aja bro dan kemudian ketemulah tampilan seperti ini beres bro mantap bro di sini langsung muncul bro ini OMN kita bro ya untuk gasvinya juga muncul di sini bro nah kalau sudah gini bro anda langsung ngeklik di sini bro yang mana bang yang ini bro ya klaim OMN ini bro Ya, Anda pastikan di sini klik OMN, klik OMN nanti akan ketemu tampilan seperti ini. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi sebenarnya ya. Cuma ada beberapa proses yang sedikit beda aja, Bro, ya. Hampir sama dengan yang pakai aplikasi OKX ya. Oke ya, setelah ketemu tampilan seperti ini langsung Anda klik garis tiga di sini nanti akan ketemu tampilan seperti ini. Ini hampir sama ya. Terus klik Connect Wallet, kemudian Anda ketemu tampilan seperti ini, langsung klik uh, OKX, kemudian ketemu tampilan seperti ini, klik OKX lagi dan kemudian ketemulah tampilan seperti ini dan kemudian klik hubungkan ya setelah klik hubungkan hubungkan akun nanti akan ketemu tampilan seperti ini bro ya pokoknya intinya hubungkan antara okx anda dan omega networknya ya bro setelah itu bro langsung anda klik di sini bro nanti akan ketemu tampilan seperti ini seperti tadi bro hampir sama ya oke ya lanjut ya setelah ketemu tampilan seperti ini ini beda bro ya dua akun yang beda bro saya praktekkan di dua akun yang beda Satunya akun istri bro Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini Nah, ini kan sudah warna nyungu nih Seperti yang tadi ya Seperti tutorial tadi ya Langsung aja Anda klik claim Nanti akan ketemu tampilan seperti ini Nah, bla 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 Langsung klik konfirmasi Dan bla 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 Klik konfirmasi ya Setelah itu sudah positif bro Sudah masuk Anda lihat ya Anda kalau ingin e, ganti antara Apa ya Situsnya OKX sama situsnya KLIM uh, OMN Anda tinggal pindah-pindah di sini Bro. Ada gambar kayak awan ini Bro. Anda klik pindah-pindah, nanti tinggal mau pindah di OKX-nya atau di OMN-nya. Kayak gitu bisa, bro, di sini, bro, ya. Nah, ini ya, uh, sudah berhasil untuk mengklaimnya. Sekarang kita coba, saya coba, ya. Saya coba pindahkan dari OKX ini, OMN-nya ini, ke Bibit, bro. Karena sementara ini saya lebih suka untuk uh, menjalankan tradingnya itu di bybit ya. rekan-rekan nah, yang belum punya Bibit, langsung aja download, ya. Ada di deskripsi video juga. Nah, ini, bro, ini sekarang uh, sebelum memindahkan uh, ke Bibit, anda pastikan di sini masuk di bibit terlebih dahulu, klik di sini klik aset ya. Setelah klik aset nanti akan ketemu tampilan seperti ini, langsung klik spot di sini. Nanti akan ketemu tampilan seperti ini, Anda cari ya pencarian OMN ya. Setelah ketemu ini seperti ini, langsung aja klik OMN-nya, nanti akan ketemu tampilan seperti ini, Bro. Nah, di sini langsung klik setoran ya. E, nanti akan ketemu tampilan seperti ini alamat wallet ya untuk memindahkan OMN yang ada di OKX itu, Bro, ya. Oke ya, langsung klik salin di sini. Nah, sekarang kita coba Mindahkan ya, mindahkan yang dari aplikasi OKX ya. Wallet aplikasi wallet OKX itu, Bro, ya. Bukan yang uh, Miss browser ya. Nah, ini, Bro, sama, Bro, sebenarnya kurang lebih hampir sama. Kurang lebih sama ya. Anda masuk ke OKX Anda di sini ya. Langsung di sini klik OMN-nya ya. Kemudian akan ketemu tampilan seperti ini, Bro. Nah, klik OMN-nya lagi, uh, kemudian akan ketemu tampilan seperti ini. Nah, ini dipindahkan ya. Klik OMN-nya terus ki uh, klik kirim ya, Bro ya. Nanti akan ketemu tampilan seperti ini. Ini masukkan alamat wallet kita ya yang di Bybit ya. Kemudian langsung klik berikutnya. Kemudian, Bro, Anda akan diarahkan seperti ini, Bro. Nah, ini Anda tulis mau manual atau mau klik maksimal ya. Ya, berapa yang mau Anda transfer ke bibit? Ya, setelah itu Anda, kalau sudah nulis kayak gini, langsung klik di sini, bro. Klik berikutnya, bro. Nanti akan ketemu tampilan seperti ini, bro. Nah, bla 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 bla, ada keterangannya. Terus ini jumlah yang Anda mau klaim, ya, jumlah Anda yang mau kirim, ya, atau transfer, ya. Setelah itu, klik konfirmasi. Anda akan ketemu tampilan seperti ini, bla 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 bla. Anda masukkan uh, kata sandi Anda. Setelah itu, Anda akan ketemu tampilan seperti ini, bro. Nah, ini sudah berhasil, bro. Proses, bro, ya. Ini sudah berhasil, Bro. Nah, ini ya, ada tulisannya, Bro. OMN berhasil dikirim. Mantap jiwa, Bro. Dan di sini otomatis OMN-nya pun akan berkurang seperti ini. Nah, ini ya, OMN-nya sudah berkurang ya. Ini me memang saya sisakan, Bro. Saya lebih senang itu di wallet-wallet itu saya sisakan uh, berapa gitu ya. Ya itu tadi ya biar seru lah itu kalau saya ya. Mancing, Bro. Oke ya, itu tadi memindahkan uh, dari aplikasi wallet OKX ke Bibit ya. Sekarang dari miss browser ya dari aplikasi OKX extensinya bro ya yang dari Miss browser tadi bro Uh, kita klik di sini ya, kita masuk di Miss Browsernya lagi di OKX, eh, di OKX esensinya itu ya. Nah, anda langsung klik OMN ini bro, nah, nanti akan ketemu tampilan seperti ini bro. Hampir sama kan? Nanti klik OMN lagi, nanti akan ketemu tampilan seperti ini. Klik kirim ya, akan ketemu tampilan seperti ini. Masukkan alamat wallet dari Bibit ya. Setelah itu Anda klik berikutnya, akan ketemu tampilan seperti ini bro. Masukkan jumlah OMN yang mau Anda transfer atau Anda kirim ya. Setelah itu, bro, klik konfirmasi akan ketemu tampilan seperti ini, bro. Langsung aja klik konfirmasi, bro. Atau mungkin Anda baca-baca, silakan, bro. Di sini adalah uh, jumlah yang Anda mau transfer. Uh, kemudian akan ketemu tampilan seperti ini, bro. Ini proses. Proses loading, ya. Ditunggu saja biasanya cepat ya. Nah, dari situ bro, dari dua dua akun atau dua aplikasi ini eh, di bibit itu ada laporannya bro, bisa dilihat di historinya ya seperti ini ya. Nah, ini saya tunjukkan pada rekan-rekan tadi malam ya. Ini saya melakukan konfirmasi deposit eh, deposito di bibit ini jam berapa ini ya? Bentar saya tunjukkan rekan-rekan. Jam 22.58 nyampe ini di rumah. Habis itu masuk di bibit saya jam 23.03. Di sini ada ada tulisannya Bro OMN ya. OMN ya di sini ada tulisan juga konfirmasi OMN ya. Kemudian saya coba pakai akun itu bro, akun istri saya. Saya ceritakan sama rekan rekan. Saya bingung rekan rekan kalau punya akun keluarga bibitnya nggak usah sampai tiga, nggak usah sampai empat ya. Bibitnya satu aja nggak jadi masalah ya. Terus ini bro, tapi OKX-nya tadi bro itu bedakan. Satunya mungkin aplikasi, satunya mungkin ekstensi ya. Jadi salah satu solusinya gitu. Biar HP Anda tidak terlalu berat, Bro ya. Kayak gitu, Bro. Saya satunya pakai ekstensi, saya satunya pakai aplikasi OKX ya. Nah ini bro, Anda lihat sendiri ya ini jamnya beda. Jam 2349 saya transferkan juga ini dari uh, ekstensi OKX itu bro. Nah uh, ini masuk jam 2354. Jadi beda berapa jam ya? Satunya 2303 ya, satunya 2354. Jadi beda hampir satu jam ya. Kayak gitu bro ya. Jadi gitu rekan-rekan proses klaim, uh, proses klaim dari uh, OMN kita ke OKX ya, dari OKS ke bibit ya, dari bibit kenapa saya tradingnya lebih enak di situ. Kalau rekan-rekan misalnya lebih santai di OKX ya, ya silakan bro ya. Oke rekan-rekan silakan milih bebas rekan-rekan mau tradingnya nanti di OKX atau segala macam itu bebas. Nah masalah harganya ya kita nikmati prosesnya. Kapan jualnya bang? Terserah rekan-rekan masing-masing. Apakah ini harus di hold bang? Terserah rekan masing-masing. Karena sekarang OMN-nya sudah menjadi miliknya rekan-rekan semua. Gimana rekan kan aplikasi ini Jos Gandos apa enggak? Jos Gandos ya. Hai. <tuk> ya mudah-mudahan harganya lebih baik, lebih baik dan lebih baik lagi sehingga tambah jos ya. Kita gitu ya rekan kan mudah-mudahan informasi singkat ini ya lumayan panjang ya. Bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya yang paling mencotot ini. Apalagi ini ngomongnya belepotan, kecepatan Karena memang saya juga pagi ini juga harus menyelesaikan sesuatu yang belum saya selesaikan kemarin bro Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat semuanya Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya yang paling mau catat ini Salam sehat dan sukses selalu Salam cuan